Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan buat satu trailer reaksi untuk Gundala. Oke, okay, hari ini kita akan buat satu trailer reaction untuk Gundala. Dah keluar sehari lepas, aku baru dapat tengok hari ini. So, jom kita tengok dulu. Belajar buat ngurus hidup lo sendiri. Karena kalau lo ikut campur masalah orang lain, hidup lo bakal susah. Gak ada yang bisa diharapkan di Jakarta ini, San. Ntar juga satu negara hancur pada bunuh-bunuhan. Lihat aja dah. Gak ada gunanya hidup. Kalau gak berdua. Dan cuman mikirin diri sendiri. Aku juga nggak tahu gimana cara tadi melawan mereka. Karena kamu kuat. Kamu nggak apa-apa. Panggil saja saya Pengkor. Saya bukan siapa-siapa. Macam ada di sini. Itu yang saya suka dari kamu. Karena kamu tahu harus setia kepada siapa. Harapan bagi rakyat adalah candu. Dan candu itu bahaya. Terus bodoh. Kalau kalian mau dunia aman. Oke. Oh, 29 Ogos. 29 Ogos sama dengan Sangka eh. Tapi tak sure kat Malaysia keluar serentak ke tak. Tapi 29 Ogos Sangka kan. Okay, it's very interesting, looks sama macam yang first teaser itu. Yang ni dia lebih tunjuk, aku rasa macam story beat of the apa of the movie lah. One thing yang aku suka, nampak macam dia ada apa past and present. Dia fokus kat budak kecil tadi tu. Aku rasa that's the past of the Gundala, the hero of the movie. Aku rasa lah. And then also aku suka juga dia nampak dia macam dia try to focus on the story of the villain juga yang dilakonkan oleh Bron Palari. So aku suka yang villain dia pun ada backstory lah, which is very good lah. Aku harap dia akan fokus kat situ juga so that yang kita as a viewer kita tahu perspektif villain tersebut dalam cerita ni. Overall nampak macam still looks amazing. Aku rasa some of the CGI okay lah kan, kau tak boleh lah nak compare dengan Hollywood kan, tapi for this type of movie looks decent enough. Really looking forward to this movie. Aku rasa salah satu yang aku memang excited nak tengok lah, sebab daripada Joko Anwar juga, so talented director. So kita akan tengok lah nanti. Aku tak sure akan ada trailer lagi ke tak, tapi we'll see lah. So kalau ada lagi trailer, kita akan buat lagi satu reaction, maybe before the end of the apa, release kan, iaitu bulan depan. Okay, thank you so much for watching this. Please do like this video and subscribe this channel. Thank you so much.